Lihat, lihat. Bangun, katanya mau pergi. Lihat. Bangun. Katanya mau pergi kan? Bangun, bangun. Pakai dulu jaketnya. Rita, ini biar kamu cepat sembuh. Sangatlah berharga.
aja, fix jatuh. Pelan-pelan. Wah, bagus pemandangannya itu. Wah. Kamu stop di sini. Kenapa? Aku mau lihat dulu. Oke. Ntar aku kesini lagi ya. Ntar aku kesini lagi. Aku melihat lagi kehidupan. Aku suka mengingat itu dengan sudut yang lebih artistik. Ya. Kenangan tidak bisa didaur ulang, seperti sampah yang didaur ulang terus-menerus, sampai habis dan mati. Mereka bisa hilang selamanya. I think when it's all over, it just come back in flies. You know, ini seperti kali di bioskop memori. Mereka bisa memantulkan banyak cerita yang beragam. Aku melihat beberapa macam manusia, tetapi hanya segelintir saja yang aku dapat lihat. Mereka adalah segalanya, seperti matahari yang menyinari alam semesta, dan seperti air yang bersahabat dengan wadahnya. Kisah kehidupan aku seperti lukisan yang tak pernah jadi. Sebagai artis dari lukisan tersebut, aku harus mengisi lubang yang jelek dan membuatnya indah lagi. Ini adalah pilihan aku yang menunjukkan apa yang sebenarnya aku. Lebih dari kemampuan aku.
adalah seperti batu bata. Kita dapat membangun rumah, atau bahkan kita dapat tenggelam seperti mayat. Spina server degeneration membuat aku kehilangan kemampuan aku beraktivitas. Meskipun begitu, aku tidak ingin seperti mayat hidup. Aku ingin membuat suntikan semangat baru bagi orang-orang yang juga sedang bertahan hidup melawan sebuah penyakit, bukan menyerah terhadap keadaan. Aku kesana dulu ya. Oh iya. Ya, kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Karena kita sudah sampai di penghujung acara, Mbak Talita, aduh ya Allah kenapa nih, Mbak Talita akan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua, agar kita lebih tahu menurut sudut pandang dia hidup tuh kayak apa sih. Oke, untuk waktu dan tempat kita persilakan untuk Mbak Talita. Ini bagian dari kehidupan. Aku tahu ini akan terjadi. Mati meninggalkan hal sangat berharga. Aku senang mereka semua menyukai karyaku. Aku senang mereka semua menyemangatiku. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Walau singkat, semuanya sangat bermakna. Mereka akan terbagi menjadi bagian, seperti layaknya aku akan mati menjadi beberapa bagian. Bagian itu akan menjadi bahagia atau sedih. Bahagia meninggalkan hal yang dicintai, sedih untuk dikenang. Bumi berputar pada porosnya. Layaknya manusia, mereka berputar hanya dalam siklus tersebut. Dan akan mati pada saatnya. Thank you.